Seketika seisi stadion langsung gempar. Reaksi gadis cantik pembawa medali saat berhadapan langsung dengan Pratama Arhan. Timnas Indonesia U22 berhasil menyabet medali emas sepak bola SEA Games 2023 usai menang 5-2 atas Thailand di final pada Selasa 16 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Hebatnya dalam perjalanan meraih medali emas, cabur sepak bola SEA Games untuk Indonesia asuhan Indra Syafri tak mengalami kekalahan sama sekali. Penantian 32 tahun medali emas Timnas Indonesia U22 akhirnya berakhir di SEA Games 2023 Kamboja. Sebelumnya, terakhir kali skuad Garuda memenangkan cabur sepak bola SEA Games terjadi di Filipina pada edisi 1991, yang mana Timnas Indonesia U22 tergabung dalam grup A bersama Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Keberhasilan Timnas Indonesia U22 meraih medali emas memiliki arti yang sangat penting, karena pada akhirnya, sepak bola putra Indonesia berhasil merebut kembali medali emas SEA Games 2023. Setelah 32 tahun lamanya, atau tepatnya pada SEA Games 1991 di Filipina. Namun begitu ada momen yang buat publik seketika heboh, di mana Pratama Arhan buat gadis Kamboja terpana. Walaupun pada laga final Pratama Arhan tak bisa bermain karena akumulasi kartu, namun dirinya juga bisa tampil saat pengalungan medali. Di momen tersebut, membuat gadis cantik pembawa medali terpana dengan ketampanan Pratama Arhan. Dirinya nampak kedapatan memandang terus wajah Pratama Arhan. Bisa jadi bukan hanya piala yang akan Pratama Arhan bawa pulang, namun dirinya juga akan mengajak wanita tersebut ke Indonesia. Dan bagaimana menurut kalian?